mati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pondok Pesantren Nurul Salam Al-Mubarok Lamasi menyelenggarakan upacara bendera sebagai bentuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Kamis 17 Agustus 2023 di lapangan Desa Wiwitan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Menurut Legiman, Dewan Penasehat DPD LDII Kabupaten Luwu, sekaligus Koordinator Umum Pelaksanaan Upacara. Upacara merupakan bentuk syukur dalam mengenang perjuangan para pahlawan. Legiman juga menyampaikan, dengan upacara LDII berupaya meningkatkan jiwa nasionalisme serta patriotisme, khususnya bagi generasi muda LDII dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa sesuai dengan tema kemerdekaan tahun ini, terus melaju untuk Indonesia maju. Dalam upacara tersebut, Turhamun Ketua PC LDII Lamasi bertindak sebagai inspektur upacara, serta dihadiri seluruh jajaran pengurus LDII Lamasi, warga LDII, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat.